Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijual nih guys ya, Ninja 250 karbu tahun 2009. Ini depan dijual nih guys ya, tahun 2009 Ninja karbu. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan semakin banyak rezekinya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini gua baru pulang kerja ya guys ya. Sekarang mau pulang. Sekarang tanggal 22. Tanggal 22 di bulan Maret. Sekaligus bulan terakhir atau hari terakhir di bulan Ruah ya. Atau Syawal ya gitu kan. Dimana kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan insya Allah besok akan memasuki bulan Ramadan tanggal 23 Maret 2023. Dan nanti malam kita terawih bersama guys. Sebelum memasuki bulan Ramadan, gue pribadi mengucapkan marhaban ya Ramadan. Mohon dimaafkan. Kita keliling lalu-lalu dulu guys. Semoga Ramadan di tahun ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah, yang melimpah, serta dilancarkan dalam menjalankan ibadah puasanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekali lagi ya guys ya, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, gue mohon maaf, mohon dibuka pintu maafnya selebar-lebarnya. Karena kita, karena gue hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Maka dari itu mohon dibuka pintu maaf sebesar-besarnya. Puasa kita pertama diberi kelancaran serta kekuatan. Amin amin ya rabbal alamin. Keliling kota Rangkas Bitung. Guys ya, ini motor gua mau jual. Ini motor Ninja karbu tahun 2009. Warna hitam, bensin gua selalu isi Pertamax. Pokoknya masih layak pakai ya guys ya. Kalau kalian misalnya mau, nanti gua cantumin Instagram gua, nanti kalian DM saja. Buka harga di angka 20 juta ya guys ya. Silahkan ditawar saja, nanti kalian DM ke Instagram gua. Untuk performa mesin mungkin kalian bisa lihat juga ya di video ini. Nanti gue juga cantumin nomor WA ya biar mudah. Kenapa dijual? Pengen ini sih ya guys ya, pengen
naik jadi 4 pipa. Insya Allah kalau misalnya ini sudah kejual, pengen naik pipa guys. Pengen cari suasana yang baru, walaupun sayang banget sih ya, karena ini motor nih ya, motor hasil kerja gue sendiri, hasil keringet gue sendiri gitu kan. Kalau mengingat ke situ itu sayang banget kalau sampai dijual, tapi ya mau gimana lagi ya, karena memang kebutuhan gitu kan. Ya mau gimana lagi, alasan paling utama sih ya karena apa ya, buat biaya ini guys ya, apa, buat biaya kuliah gue, karena kan gue kan udah mau lulus nih, sekarang udah semester 8, jadi gue lagi butuh biaya banyak. Ya guys ya, kalau misalkan kalian ada yang minat silahkan di DM langsung atau di WA langsung, nanti gue cantumin nomor WA dan Instagram gue. Lokasi gue sendiri di Kabupaten Lebak ya guys ya. Silakan kalian pokoknya DM atau WA, nanti gue cantumin. Oke, gue tunggu. Gak salahnya kali ya, kita coba cari rute yang enak buat ngebut-ngebutan guys. Ini nemak-nemak apa ya, pilot jetnya masih ukuran standar yang 38, karena ini kan mega apa, ini knalpot megapon, jadi dia knalpotnya langsung keluar gitu kan anginnya, jadi langsung gitu, emang terlalu gede ini lubang knalpotnya, jadi si pilot jetnya ini kekecilan, jadi pasti nembak-nembak karena kurang boros sedikit. Guys sudah hijau, mari guys. Rencana sih gue mau ganti pilot ya, nanti paling setelah beberapa hari puasa, biar lebih bertenaga aja guys, kita ganti pilot. Selebihnya sih mesin normal, enak, nggak ada trouble apa-apa. Paling karburator tinggal diganti pilot doang nih, biar nggak nembak-nembak dia. Mesin nembak-nembak guys. Kita cari jalan buat yang ngebut-ngebut. Video kemarin gue kan purusan ya, menurut gue itu sih kurang maksimal ya guys ya, masih kurang maksimal ya, karena rute juga sedikit, rutenya juga pendek kan kemarin. Ini gue coba mau cari yang agak panjang. Mantap. Gila banyak debu banget.
kita cari lagi jalan yang benar-benar lurus, yang lumayan lagi panjang. Sebetulnya sih ini bukan rute arah pulang ya, karena gue pengen keliling dulu, pengen riding-riding dulu lah ya di bulan Syawal terakhir atau menjelang Ramadan. Kalau besok sih udah mulai puasa, jadi pasti badan juga lemes ya, apalagi kita puasa pertama tuh, aduh. Bukan terakhir sih guys ya, maksudnya kita akan memasuki bulan suci Ramadan besok. Jadi kita nge-vlog dulu, istirahat paling seminggu lah ya. Untuk ban depan dan belakang semuanya sudah gua ganti. Ini juga pakai nikung juga, enak banget. Gak pada sebelum-sebelumnya belum gua ganti. Pokoknya enak deh lah guys ya. Kalau misalkan lebih detail dan lebih jelasnya, kita nanti ketemu saja di lokasi. Oke guys, mantap nih guys. Kita sudah masuk ke jalan yang mantap. Gak kelihatan anjir. Polres sebak nih guys nih. Polres. Kita belok kanan karena di sinilah rute-rute yang enak nih buat kita gaspol. Jalannya biang loh. Kita putar balik lagi aja karena ini terlalu jauh. Nah, rute ini sih ini ya, bukan rute arah pulang. Jadi gue hanya pengen riding sebentar. Kita putar balik lagi saja guys. Kita cari tempat yang enak buat belok. Thank you.
pokoknya guys. Ninja Karbu tahun 2009. Udah berapa tahun ya? Sekarang aja udah 2023. Udah hampir 14 tahun nih motor. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 4 tahun, gila. 14 tahun gitu. Sih masih layak ya, apalagi kalau kita rutin, ya merawat nih motor, maksudnya rajin lah ya guys ya, jangan sampai telat ganti oli, air radiator juga dikontrol gitu kan, servis rutin karburator, servis-servis selain, kalau misalnya kita rajin banget, rutin lah ya, ini motor masih layak banget, dan ini juga motor masih enak, tenaga juga oke. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu ya, karena perjalanan gue juga masih jauh, masih sekitar 30-40 menitan lah sampai ke rumah. Oke guys, see you di next video, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bye bye.